Selamat siang buat semuanya. Hari ini Bro Gati, salah satu rekan saya, akan sedikit mereview tentang pemasangan box pin dead di motornya. Yuk kita lihat ya. Oke, nih box pin deadnya bakal mulai dipasang. Bisa kalian lihat sendiri ya, bahwa box pin dead ini menggunakan sistem baut. Dan di sini sudah disiapkan untuk 3 bautnya yang sudah nempel di boxnya. Ya, untuk baut-bautnya sendiri menggunakan baut 10. Ini salah satu contoh yang sudah terpasang, tapi dipasang di atas ya. Ini posisi bawahnya. Nih, kiri kanannya bakal dipasang. Nah, ini untuk 3 baut yang tadi. Lubangnya sudah disesuaikan ya, masuknya ke sini. Di sini udah ada apa? Murnya. Jadi bautnya tinggal dikencengin aja, simpel banget. Ini untuk pemasangan box pin dead di bracket SB1000 yang tapal kuda. Ini kedua sisi sedang dipasang. Ringnya di dalam. Jali. Oke, ketiga baut-bautnya sudah dipasang ya. Ini kapasitas berapa liter, Pak? Perkiraan ada 20 liter ya? Kira-kira itu dimensi ya segitulah kira-kira. Kalau dari kiriannya nggak ada keterangan pastinya sih. Iya. Ya kalau mau butuh-butuh apa box pinet ini ya harap hubungi saya saja. Oke. Di nomor apa, Pak? Nomor WhatsApp saya aja. Berapa nomornya? 0895 1434 3409. Oke, jadi buat kalian yang mau mesen box pinet bisa langsung hubungi nomor yang tadi disebutkan ya. Berapa, Pak, sekali lagi? 0895 1434 3409. Oke, dengan Bro Gati. Oke, triple. Oke, triple box pin dead sudah terpasang ya di motor Supra. Ini tampilannya. Thank you buat semua yang udah ngikutin terus video vlog saya. Jika memang video ini berguna untuk kalian, bantu untuk klik tombol subscribe ya. Jangan lupa juga klik loncengnya. Thank you buat semuanya.